Assalamualaikum wabarakatuh. Kali ini kita kontennya nggak sepeda ya guys, nyantai. Mau nyeting grand, soalnya habis ganti karbu. Ini udah dibikin ubi juga guys. Nanti kita cobain, banyak kecil-kecil dulu itu. Stabilisnya juga diganti sama yang punya. Aders dewa setting rai. Ndak. Itu yang punya guys. Soalnya tadi habis ganti karbu itu, ini mau nyeting juga kurang enak gimana. Ini di sawah ya guys, jadi agak aman lah. Kata teman saya ini di medan perangi perang apa? Loh guys, soalnya habis diganti guys karbonya guys. Nanti yang tanya review spek gerennya dan lain-lain nanti ya guys, saya koordinasi sama yang punya dulu. Kalau boleh nanti kita vlog berikutnya kita bikin apa aja yang diganti motor gerennya. Yang penasaran jangan lupa pantengin channel YouTube saya terus, lihat aja guys. Spek yang ini, soalnya ini habis dongkrok lumayan ya guys. Selama ini nggak tahu sama yang punya, di prepare lagi. Nanti kita cobain guys. Itu soalnya habis ganti karbu, jadi setting cari enaknya dulu. Yang penasaran tentang spek nanyain karbu apa bang, mesinnya gimana, nanti saya bongkar tuntas guys. Tapi nanti saya tanya yang punya dulu boleh atau enggak. Kalau boleh saya bongkar guys spek detail sampai baut-bautnya apa aja. Saya nyuri hanya berdua guys, lainnya kadar turu. Itu masih cari settingan yang enak ya guys, soalnya dari tadi udah disetting juga. Kita lihat guys, nanti yang punya biar kesini dulu, udah enak atau belum settingannya. Sebelumnya itu PWK ya guys, PWK 30 atau berapa saya lupa. Sekarang pakai apa ya guys? Oh, pakai BI guys. Knalpot pakai BST ya guys. Racing X South sudah dibikin ini anu ya guys, persahan ya guys, itu sana itu wah bebas guys kayaknya buat bler-bler. Sana kan waduknya guys, biasanya kayaknya nanti mau dibuat wisatawan. Jadi sana tuh pom ngulon, nah alor sini guys, nggak apa-apa, biasanya banyak yang nyeting guys di sini atau di sana glow. Itu namanya Sarno ya guys, atau nama panjangnya Sarno Wito. Oh, bolonya Wito. Ini ya guys, karbunya PE28 orang. Nomor jadi 32 guys. Sebelumnya itu pakai PWK 30. Nanti kalau kalian tanya spek detail, pantengin terus guys channelnya. Knalpot pakai BST Racing X South. Udah ya guys, oke, terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya.